show kan di teater. Jadi kayak ya udah setelah ini Zara udah enggak teater bareng Timpi lagi. Jadi hari ini sedih. Tapi sedih soalnya aku dari awal banget kayak, tapi enggak tahu sih aku deket banget sama Zara dari kapan. Terus tiba-tiba aku sering banget nginep, aku pernah nginep seminggu di Zara. Terus aku pengen tinggal bareng sama Zara gila. Terus sekarang aku ditinggalin dua-duanya. Ini teruskan gerak, cukuplah menjadi bulan.
kakak hari ini sama-sama gengsi, ya kan? Kayak gue mau ajak lo ngomong tapi kayak takut dia lagi apa, karena muka dia tuh bete banget. Jadi gue takut mau ajak lo ngomong tapi ternyata lo itu ngerasa kayak gitu kan, jadi gue gak tahu ya. Tapi gue harap kalau aku udah keluar, jangan pernah bosan untuk nginep lagi. Pintu rumah gue selalu terbuka untuk lo kok. Dan untuk semua staff JKT48, Terima kasih banyak udah selalu berusaha kasih yang terbaik buat Zara. Gak bisa disebutin satu-satu, tapi semuanya punya peran buat aku. Aku sayang banget sama semua staff JKT48, orang-orang di balik layar yang tahu cerita yang sebenarnya. Saksi kalau semua member JKT48 itu berjuang. Sedih dan masih gak nyangka sih kalau aku hari ini adalah hari yang benar-benar terakhir berdiri di sini. Gak ada lagi hari di panggung ini, gak ada lagi latihan dance, gak ada lagi rekaman dan latihan vokal bareng-bareng, gak ada lagi event handshake, gak ada lagi konser-konser setiap tahun. Aku pasti kangen masa-masa dimana aku pusing sekaligus takut rasanya bawa service baru atau perform lagi ketika udah lama gak teater. Sekarang aku akan melanjutkan karir aku di luar. Tentu tanpa JKT48 aku gak akan bisa kesana. Aku makanya berterima kasih banyak untuk JKT48. Aku gak akan pernah lupain semua pelajaran yang aku ambil di sini. Dan untuk kalian, gak bosan aku bilang terima kasih udah selalu ada. Maaf ya, kalau kalian merasa aku belum pantas untuk beberapa peranku di JKT48. Kalau dikasih kesempatan di JKT48, aku hanya bisa bersyukur dan jalanin tugasnya kok. Halo semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini. Hari ini adalah benar-benar hari terakhir aku sebagai member JKT48 dan aku habis lepas kabisnya. Jadi aku udah resmi bukan member JKT48, tapi semoga kalian semua tetap dukung JKT48 dan dukung aku juga.